Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan, sanagda pimpinan pondok pesantren Yayasan Darun Nuril Muslimin, Akhil Aziz Al-Hajj Muslim Hafizahullah Wara'ah. Siti yang hormati dan muliakan, Dani Al-Mukarramun, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Siti yang hormati, para asatidz, santri-santriwati, para tamu undangan, singkatnya Nini Mami, sanak bije jamaah laki bini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sila tepada ngiring ngaturang puji syukur tipada sida Allah subhanahu wa ta'ala. Si icanin tiang pelunggum sami nikmat si sangat luwi marak basen al-mukarram baru tiang. Si luwi nikmat niki sami jamaah sampai ndit tau itungan sopok-sopok pira keluik nikmat si sampun tiang pelunggum sami terima leman dari sida Allah subhanahu wa ta'ala. Nunasang jamaah bini saya sa paling penter ngitung kepeng apa yang ketima julu. Nunasang jamaah laki saya paling hebat ngitung gabah sila. Sa paling pintar ngitung gabah, ngitung kepeng. Coba surun hitung nikmat nenek pire tiang pelunggum sami pulih leman desin Allah SWT. Sa pasti sami jamaah seri tuak manusia ni ke seri luik nikmat mun terima leman desin Allah Ta'ala. Lu nasa? Seren tekican umur belo berarti luik nikmat-nikmat yang dia terima dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia pun bermanik baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiran tiang pelunggum sami manik nenek dia, coba hitungan sopok-sopok tiang pelunggum sami uraikan satu persatu pire keluik nikmat si sampun tiang pelunggum sami terima sepenter siapapun sami jamaah din tahu ya hitung nikmat nike. Sampunan tiap pikiran searan nikmat niki nggih cari itu enggak nut para nikmat lamun masih luik kepeng ele dompet ya aran nikmat dunaza. Lamun masih luik kemeras beras elek kemeras enggak nut anggap kepeng atau napa enggak menanggap nikmat. Lamun tiang pelunggum sami baru selesai merampek, baru selesai begabah enggak menurut para nikmat sami jamaah. Padahal searan nikmat niki si luwit. Sampunan jauh-jauh sami jamaah nggih, ya boyak nikmat. Sehat ya basan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua kenikmatan sagirang terlupa ang isi batur. Dua nikmat sakurang sin anggapan
kurang sin endengen, kurang sin perhitungan isi manusia bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mbe dua sak nikmat niki sami jamaah, as-sihhatu wal farag. Tiang pelunggum sami tekican sehat, tekican sempat, ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan tiap tiang pelunggum sami. Sami jamaah, mungkin tetut berduit semiliar. Misal, ada dengan berduit semiliar lek niki? Sangen tiang. Tetu narak dengan sugih lek deriki, lagu ye kepak. Ni tahu kembe-kembe melem. Semiliar. Kepak wang emol, ni tahu kembe-kembe. Arab mol tu mata Arab, dia tahu kembe-kembe. Dia tahu ye sereon, dia tahu cingakin. Kemak ye kepak lepok. Melem. Coba, arak dengan dekanggok semiliar enggak lek niki taon. Lek durian tu dengan dekanggok dengan semiliar, ya masyaallah. Yang tebing semiliar yang kanggon. Subhanallah. Sami jamaah. Napi yak kunet, yak kenet sugih. Tetun, luwe emas, luwe jaran, sampit. Lagu buten te. Nulaza? Edak kenet sabar meniki tiang. Karena itu nikmat sehat ini harus tiang pelunggum sami syukuri. Nikmat sempat ini sami jamaah harus benar-benar tiang pelunggum sami gunakan untuk kebaikan. Ya gawet hadir ilik tawak niki sami jamaah. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami sapuli hadir elek taok niki tergolong orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga lamun menikah tiang, lamun ngiring bersyukur, pada bersyukur tipak nenek, gin terumbuang nikmat-nikmat si lain. Bilu pengalaman tiang pelunggum sami terpelihara si disenala ta'ala. Itulah manfaat daripada bersyukur. Termasuk kita bersyukur saat ini, subhanallah. Baru biji jari, sampun tiang pelunggum sami dengan berembe ongkat, berembe suara ngaji, subhanallah. Tiang ero asik, tiang. Kemben arak karena kelas sekek, wah ceketan ngaji. Mbina anak ketuan, ni tahun dia ngaji ketes. Lamun wah meniki janin bani wah kena anak kan. Lagu lamun baru hai pek seolah nuk tiang. Mereka tesan mainan ni. Masa nak kalah isi anak kan. Maksud tiang ni wah toa. Nunasang. Sampunan tiang pelunggum sami ya kalah sih. Karena kode. Kalah kira-kira. Ah nyerah. Masya Allah. Sami jamaah. Lagu tiang pelunggum sami dinara istilah kalah. Dalam agama niki dakam dek tahu masih dinara arat kalah sami jamaah. Kenapa? Karena tiang pelunggum sami tunah kangen bije jarim. Tiang pelunggum sami pesekolah bije jarim. Memperkuat bije jarim isi Al-Quran. Selapu pahala niki ngalir tiba pelunggum. Niki ruan kemuliaan. Jadi dengan toak lamun kena lain jauh bije jarin, solah lain jab bije jarin, maka itulah akan menjadi investasi. Napi kenan investasi sama jamaah, ia jadi tabungan nia lemak le akhirat. Lagu lamun yak salah-salah, entan yak bimbing bije jarin, salah-salah, entan runguk bije jarin sama jamaah. Ane edak kenan tiang pelunggum sami sugih-sagih, lagu anak jarit kari-hari. Anak jarin dek tahu ilmu agama, anak jarin dek tahu baca Quran sami jamaah ni narak kenen dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena kebahagiaan yang utama bagi orang Islam nenten lek duwe bande, tetapi berembintat bedoyang bija jari sa soleh soleh solehah. Makanya di dalam hadis-hadis tebaosang sami jamaah, tiang pelunggum sami sajari dengan toa, adem sa bahagia sami jamaah. Adit saaru adik-adik ang bije jarin, ilmu pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang baik, pendidikan-pendidikan yang baik, adin saara langan antul tiang pelunggum sami, kirimang tiang pelunggum sami pahala-pahala. Makanya bersyukurlah tiang pelunggum sami arah ilik tauk niki tiang. Tiang pelunggum sami anela mun tiang jenik sanggup maru Ustaz Haji Muslim sila ya bedengah-dengah nik sanggup. Arah kata dengah dia. Wah dekian, dengah ni ketahu tiang dia. Lagu si belo angen, den selaput dengan milih barak meniki tiang.
sak biluangan, sak sabar, sak harus saran kana ke majah. Ane pelinggih milih jauh-jauh. Ajah bibi jam sila, milih begedek, milih begitik doang. Milih gedek doang, milih terenget. Ya gawin tiang pelunggom sami, alhamdulillah beliau itu memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita sama-sama meningkatkan kemampuan biji jari. Musampunan, mohon maaf, cara mangkin, cara dengan toak mangkin. Milen ana akan penter, milen ana akan hebat, bijen hebat. Apalagi lamun elit Mataram tiang. Milen bijen hebat elek kedokteran, milen bijen penter elek bahasa Inggris. Dinuah ketuan hargen lamun ia bebayah kursus. Pira-pira mun bayahan. Masya Allah. Dengan milen kursus tamu kedokteran sami jamaah nggih. Selain juta sin kursus harap 6 bulan masih dinuah ya kena bau tak kurangin sekedik. Bau tak tawar sekedik. Anak milen penter bahasa ni bahasa nu pira-pira pokon penter anak. Lagu giliran Al-Qur'an 10 yu dah masih ini regaan. 15 yu masih beregaan, bengak aketia. Padahal lemak dengan yak tamu surga niki sami jamaah mohon maaf. Dinarak baik dengan teketuan isi bahasa Inggris. Dinarak dengan teketuan isi bahasa Jepang. Dinarak dengan teketuan si dia dokter atau ndek. Al-Qur'an inilah yang bisa menyelamatkan tiang pelunggum sami. Ya gawen sami jamaah. Elek bali langgak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beden bali sa irup sa sehat sa segar sa solah kance bali sa napiaran sa sida sae bali sa tetau isi jin iprit bali sa lengek bebeden sami jamaah lamun elek bali niki girang tebacang Quran maka rumah itu akan menjadi tenang akan menjadi sehat akan menjadi damai rumah tangga itu. Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi la yuqra fihi al-Qur'an ka matsalil hayy wal mayyit." Bali sak tebacang Quran kan cendek tebacang Quran sami jamaah maraidah bali irup kan ce bali mati. Mbe kenal bali irup tentu kalau rumah itu hidup tenang penghuninya. Bapak inak damai. Cemoh aran wayan daka-daka lui utang menuki julu masih ndek sampai peneng lalu ndek sampai pikiran lalu kenapa ada suasana Al-Quran di situ lagu lamun bali niki tiang sepi mimit elek bacaan Al-Quran ya bahasa Nabi berembi-rembi kesolahan bali niki berembi-rembi ke bagus berembi-rembi kemewahan lamun sepi dari bacaan Al-Quran itulah yang disebut dengan kalbaitil mayyit. Rumah mayit itu apa kenaan dia? Apa kenaan? Kubur sami jamaah. Tahu kubur? Kira-kira lamun tiang pelunggum sami sesekali lumbar juk senggigi, lumbar juk ampenan dia. Menu kesolahan kuburan Cina tiang mahal meho lajin. Keramik kan sak mahal. Batu-batu sak terpilih sak solah-solah luas tan pian. Ini beraji telur ratus, 400 juta kadang-kadang sin pihak kuburan dengan Cina niki. Lagu kira-kira arak dengan durian yak milik yak madik dua jelur tu yak madik semalam doang tu ini ya betah sami jamaah saran kubur tetap kubur berembi-rembi kesolah din mai idap yak tendok tedem ilik kuburan itulah perumpamaan bahasa Nabi bila mana rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran dinarak terbacaan Al-Quran ilik balik niki sama saja rumah itu laksana kuburan maka ia gawe tersuruk sami jamaah gih lamum kayun milih tenang tandur balik langgam bahagia senang wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT sebagai penyegar, penyembuh. Napi jak pekayunan sami jamaah insyaallah pendekatan Al-Quran itu bisa untuk tiang pelunggum sami dapatkan napi pekayunan. Ya gawin cara dengan toak layak sami jamaah. Lamun ya berembi-rembi penyakit dia cara layak. Lumbar juk tuan guru matur tunas tuan guru tiupang ai.
Si yakin sami jamaah. Kenapa? Karena air yang dibacakan Al-Quran itu akan melahirkan molekul-molekul positif. Jadi uat, jarin sami jamaah. Maka seringkali itu menjadi alat untuk menyembuhkan. Ya gawin lamunara dengan sakit. Gih, cara baginda Nabi, mohon maaf niki tiang berbicara cara baginda Nabi. Lamunara dengan sakit, WhatsApp paling mujara peniki adalah girang-girang bacaan Quran. Nunasa? Girang-girang bacaan sehingga pelungguh melamun sakit marah baru bayi balok om niki. Oh baing kemeh. Wah dengah baca Quran, ane ngaji le julung ke? Ane dengah baca amnani. Ya basem. Kenapa Al-Quran itu bisa menyembuhkan? Makanya ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra fihi suratul baqarah. Setan nike sami jamaah, mohon maaf. Den ya gemes meruk momot elek dalam bali atau elek bali sak bali niki girang tebacaan Quran. Girang kembe? Lihat, setan niki ndek gemes. Lagu sebalik yang sami jamaah, setan itu paling senang bila mana ada rumah yang kering dari bacaan Al-Quran, dinarak dengan ngaji, dinarak dengan baca Quran, maka setan niki paling demen lek drike. Setan niki marak tiang pelunggum sami hamba Allah, dinarak dengan dek bedoyang setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan semua nabi, selapu nabi, bedoyang musuh baik dari jin maupun setan. Jadi nabi doang bedoyan sama jamaah, jin dan setan yang mengganggunya. Termasuk Nabi Muhammad, tetapi beliau diistimewakan oleh Allah, beliau dijaga, dipelihara sehingga setan itu tidak mampu menggoda Nabi Muhammad SAW. Lagu selain nabi pasti tergoda. Sering ceket manusia nikit yang sering ceket setan. Nia jawah wisuda, wis setan masih wisuda dia. Anda yang kena dokter Andes, nia dokter Andes tekoloan setan. Jadi setan nike berimbang, seren ceket, seren alim, aliman dan tekoloan. Kenapa? Karena setan itu ingin menjerumuskan tiang pelunggum sami. Ternyata setan niki, lamun wah bedait kan cebatur dia, mem laik nani. No aku ikhlaik lebalik sak no, yunin setan. Yo, bermita adam tu doang lain mesti. Deman telit tu. Mokoh telit tu. Tendok mai. Sak taot begalang-begalang mai, sak kasuran solah mangan mai-mai, ya miluk mangan aku nin setan. Berminta milu setan. Sang ketu seken dinarak dengan baca bismillah. Sak kedua dinarak dengan baca Quran. Ni tok deman lalu. Sangka pelunggum sami ngiring ida prasen tiya. Kembin dengan kadang-kadang elek balin besiak siak lontu din mai pengingat din mai ida prasen meling gedek di men bedai kaca semamun meling begarang doa kembin lain jika sadi men merari jika hei meling bedai doa aran wayan bilang waktu dendek terlepas-lepas iman yang bertegelan doa kembin lah mutuah nyari mu ya renget dong jauh nunasa kembin semerik dong jauh kan menikah. Kenapa bisa terjadi seperti itu sami jamaah? Salah satu yang kurang dalam rumah tangga kita adalah Quran itu jarang kita baca. Quran itu jarang diperdengarkan. Padahal setan nike dalam hadis inna syaitana yanfiru minal bait, setan niki yang pelai, yang sogol becat-becat elek napi, elek bali sagirang tebacaan Al-Qur'an. Napi maknen logikanya sami jamaah. Lamun tiang pelunggum samin di uah ngaji, dinarak dengan baca Quran, dinarak dengan pendengaran Al-Quran, berarti setan niki yang momot elek balim. Setan niki yang mengkedek elek balim elek gedeng tiang pelunggum sami. Maka itulah diantara pendekatan-pendekatan cara Rasul, usir setan dengan banyak Al-Quran, hadirkan ketenangan dengan membaca Al-Quran. Bahkan lamunara baratur tiang si baru nggih dengan sakit. Dengan sakit niki paling mujarab da baca Quran. Lagu den kadang-kadang sopok paham itu. Ya pelih entat pahaman al-mukarram. Berembe kena. Itu lamunara dengan sakit ya baca Quran napa ulit. Ndo juk di men mati. Bari julu antin plot. Ndak apa
dengan bau kesembuhan niki dengan mati apa dengan sakit ya? Unasa, sak bau kesembuhan niki dengan mati apa dengan sakit? Sakit. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali menjenguk orang sakit, Nabi basen bacaan Quran. Atau beliau langsung ande nak tak pegang, embe papah sak sakit beliau membacakan, itulah yang disebut dengan ruqyah. Pendekatan syar'i di dalam berobat dengan membaca-baca ayat-ayat Al-Qur'an. Atau sering, makanya Rasul seringkali beramal baca ayat-ayat pendek, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas dan lain sebagainya. Inilah hormati Allah yang menjadi tujuan kita di lembaga ini, maka ngiring sami-sami kita dukung, kita perkuat, karena ini adalah tempat diajarkannya bijajari membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris. Maka kita harap generasi ke depan niki adalah generasi-generasi sasolat. Salawat serta salam ngiring kita sama-sama sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah lamut ngiring bersolawat sami jamaah barak basen nabi, nabi pekayunan, nabi mumtunas, nabi mumelen. Insyaallah entah pemodok sih di silal tali. Ngiring sama-sama nggih. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syam wa ghali anta misbahus uduri ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habibi salam alaika salawatullah alaika alhamdulillah.